episode kali ini aku bakal kedatangan seorang teman yang ingin ikut mangkring cerita di channel ini. Anjing, serasa itu banyak followersnya. Oke, aku panggil dulu temennya, tapi sekalian aku manggil teman aku nih. Dia pengen sok-sok misterius ternyata katanya teh. Sekalian sambil nunggu teman aku datang, subscribe dulu channelnya Rascal TV. Sekalian kamu follow juga Instagramnya Rascal.tv dan tentu Vicky.Rascal, Vicky.Rascal. Oke, sekarang kita panggil. Katanya kalau manggil dia harus berdoa dulu. Baiklah. Ini kayaknya khodamnya udah terasa nih ya. Tuh, kaki anjir kelihatan. Oke, kita panggil tamu kita. Tring. Hey. Iya. Ini coba dong perkenalkan, ini siapa sih sebenarnya? Ini fotografer muda dari salah satu universitas ternama. Universitas ternama di Bojongsoang. Anjir. Oke, ini siapa sih? Mana? Halo, nama gue Titan. Terus? Ini rame, kenapa? Instagramnya apa biar ini aja? Instagramnya silakan follow im.tha atau memang ya itu aja. Memang ngomongnya formal anjir. Jadi Tan, kita mau ngebongkar apa nih Tan? Lu katanya dapat apa gitu? Ini gue dapat kiriman dari seseorang, entah dari siapa. Padahal beli sendiri. Beli di mana sih? Nah, ini dari ya toko online. Mana beli apa? COD itu tulisannya? Iya, COD. Apa ini? Earphone. Coba, earphone apa? Katanya teh lagi ada diskon ya? Diskon, lagi ada promo. Yuk kita buka. Yuk kita buka, tapi udah dibuka setengah. Enggak, belum kok, no, karena biar lu tahu gak mau sombong sih sebenarnya. Gak mau sombong tapi sombong banget aja. Ini ya padahal yang dia sombongin itu berapa mana harganya nih anjir. Mana harganya? Nih. Mana gak kelihatan ya? Ini harganya cuma 90.000. Lu bayangin nih. Headsetnya beginian, JBL, apa lu? Yang ini satu dua. Belinya satu dua. Anjir, orang nggak dikasih. Fuck, namu, tapi nggak bawain apa-apa buat tuan rumahnya. Oke. Ini tuh dalam rangka apa sih mereka teh? Kok ngasih diskon? Ada kayak apa lah Zara? Ya, di sini ada peringatan. Bukan peringatan. Ada garansi. Garansi 1 tahun. Terima kasih telah membeli produk resmi garansi IMS Indonesia. Kita harus beli resmi. Silakan lakukan registrasi secara online, Bro. Nih ya, garansi 60 hari. Ini kalau setiap pembelian produk JBL apa dapat garansi gitu ya? Wah, enggak paham dah. Orang waktu itu nggak pakai deh yang JBL Go itu yang gratis. Ini katanya suruh aku yang bongkar anjir biar unboxing katanya. Tapi si JBL ini tuh beberapa kali pakai produknya ya kan ya,
si packagingnya tuh emang lucu gitu. Kayak si JBL Go yang kemarin, yang tahun kemarin lah, sablonnya udah lepas sih dikit-dikit, cuman kualitasnya masih oke. Terus bodor gitu, beli speaker ini, beli headset, ada kartu garansinya. Nah kan gue baru beneran gue baru pertama kali beli JBL, beli barang-barang JBL tuh ada headset, ada apa itu, kartu garansi bro, kartu garansi sama ini. Wah, coba kalau ada yang tahu artinya tolong dijelaskan ini. Bahasa Tiongkok bro. Ini sama ada manual bro. Ada manual ya. Ternyata ya dasar akunya kampring aja gitu, nggak pernah beli barang bagus. Ini gue yang nora bagaimana ya? Kok ada manual booknya? Ini apa ya? Warning to gue garansi your personal safety. Please ensure the headphone are not warm in keep in... Anjir, bahasa Inggris lah pokoknya. Ada bahasa... bahasa franchise? Franchise. Jadi ada manual booknya. Tetap kemarin juga yang JBL Go itu ada manual booknya, gimana cara pakainya. Itu apa? Ini apa ya? Sama manual book. Ini apa ya? Kok kita kampring gini ya? Harman. Siapa Harman itu? Harman maksudnya. Oh, di sini. Oh, ini. Ini garansi, bro. Garansi. Ada kartu garansinya enggak? Iya, kan tadi di kartunya dibilang garansinya 1 tahun. Mana lagi? Iya nih, garansinya 1 tahun. Wah, kayaknya emang gue nomor ya. Belum pernah beli gini ya. Garansinya setahun kelihatan enggak? Garansinya setahun. Nih, bro. Kamu mesti daftar dulu online nih. Ada nih. Daftarnya online. Ada kartu yang gini-gini lah, kayak beli handphone. Lu beli earphone doang, biasanya beli earphone 30 ribu. Anjir, so-so beli JBL. Ya gimana ya, mau lagi diskon. Gue aja kaget. Ini harga normalnya berapa sih? Tapi rata-rata di 200an deh, kalau gak salah. Iya, ya. Iya, soalnya di diskonnya jadi 70 ribu. Di 70 ribu. 70 ribu. Ya berarti 90 ribu, ini harganya 90 ribu. Itu sama pengiriman cepat. Soalnya gue pake pengiriman cepat, pake yang 2, pake yang sehari. Abis di diskon jadi dapetnya mana 70 ribu. Jadi pengiriman cepatnya itu 10 ribu. Bener. Harga barangnya 79 ribu. Tapi total kok 90 ribu ya? Ya berarti mungkin lu kena tipu. Ongkos kirim mungkin. Ongkos kirim ya. Soalnya tadi sempat ada kendala. Barang udah nyampe kosan duluan. Tapi gue nya gak ada di rumah. Di rumah apa di kosan? Di kosan. Jadi gue harus ke Lazada Express. Ngambil ya. Iya. Oke, barangnya udah kita bongkar, kita cobain gimana sih rasanya pakai JBL earphone. Apa kita kayaknya tuh ketinggalan zaman gitu ya, baru mau nyobain gitu. Orang-orang ya. Orang-orang udah pada sering. Oke, ya mana dong, masa kita ngobrol terus pakai earphone gitu biar nyobainnya. Renyah nggak? Renyah kayak kentang goreng. Coba lagunya yang tetew. Aduh, maaf nggak ada playlist begituan biar gue. Ada lagu tetew ya. Oh enak banget. Oh belum. Kok gue gak kedengeran? Ini lagu apaan? Gak. Biar romantis gitu, sampai aset buat gue. Yang pake earphone tuh gak boleh setengah-setengah. Cobain aja. Kayak makan ini. Nasi goreng buatan emak. Aduh. Enak ya? Bassnya gitu ya, kerasa ya? Bassnya kerasa, tapi gak menyakitkan. Adan. Beneran, soalnya kayak gua... mantan gak berasa.
penyakit. Soalnya gue pernah beli sekali headset yang ada bass-nya. Tapi ya gitu. Harga mah malah gak bobodo, bro. Kenceng banget gitu. Harga mah gak bobodo, bro. Harga, kualit, apa, merek emang udah, aduh. Gimana ya? Jadi pengen aja beli ya. Gak ada gitu yang mau ngasih gitu, Fin. Buat kamu, speaker. Speaker sih udah kemarin udah yang ngasih, JBL Go. Bentuknya kecil. Aduh, gak ada ya? Di mana sih? Bentuknya kecil, tapi kualitasnya besar. Enak. Enak ya? Oh, dengan lagu dangdut juga mantep sih. Lagu dangdut kayak lagu ini ya, jazz ya? Berubah gak? Anjir, kalau gak ada lagu Teteh, tapi lagu Nela Karisma ada. Nela Karisma forever. Nela Karisma forever. Ada Via Valen ada enggak sebagai favorit atau ya tamu? Ah, kita dengerin pakai pakai sneaker aja gimana? Oke, okay. Unboxingnya udah. Kita udah cobain dengerin kualitas JBL-nya kayak gimana. Seperti yang kita tahu, yang kita rasakan, yang pernah kita rasakan bersama. Anjir. Ini antik. Sini tutupnya ternyata kirain ini buat apa. Penting. Cover belakangnya. Cover belakangnya biar kelihatan bagus. Anjir, oke, oke. Berkaitan desain istimewa gitu. Istimewa, ya padahal. Pepeo. Oke. Kayaknya dia udah bertamu, tapi setelah mendengarkan kualitas speakernya, headsetnya oke, okay. Dia pengen cepet-cepet pulang karena pengen dengerin Nela Karisma lebih khusus, pengen denger jarang going nah ya, oke, okay. Oke, okay, Tan, oke, okay, udah cukup. Udah cukup, Tan. Oke, okay, ya, untuk unboxing JBL-nya, headset JBL-nya dari pengiriman dari Lazada. Udah kita lakukan dan udah kita cobain. So far selama sejauh ini kalau aku sih belanja ke si Lazada aman lah ya. Masih karena aman. bayar kalau aku sih seringnya COD bayar, yeah, di tempat. Mendingan bayar di tempat. Pernah kejadian seorang pesennya satu, hari Rabu datang, hari Jumat datang lagi barang yang sama. Anjir. Lah aku kan pesennya satu tapi bisa dibalikin. Iya. Gak usah bayar lagi katanya. Oke, okay. Kok jadi iklan Lazada ya? Oke. Okay. Kita gak di promo sama Lazada ya? Kita gak di promo. Halo Lazada, bayar dong. Itu lu bayar apa ada? Oke. Okay. Makasih udah nonton. Maaf ya, tamu aku gak lebih baik dari aku kelakuannya ternyata. Ya malu, nanti kita bikin channel sendiri saja. Kita kalahin dia. Oke, okay. Makasih udah nangkring di Vicky yang lugu unboxing JBL ya. Mesti pun JBL punya dia sih. Dia pengen pamer doang, terus pengen udah gue namu ya ke tempat lo. Enggak, biar ada konten doang. Goblok. Oke, okay. Bye.